1, 2, 3, Lego. Welcome back with Mister Bali ya. Nah, jadi sekarang ini kita sudah berada di salah satu destinasi tempat wisata yang sangat terkenal sampai ke mancanegara ya, dunia. Nah, jadi sekarang ini kita sudah berada di tempatnya, yaitu Desa Kaki Badung ya. Nah, kita sekarang ini akan menuju salah satu tempat wisata, ya bisa dinamakan tempat wisata yang cukup terkenal. Dan tempat wisatanya ini itu adalah masuk ke dalam jajaran tempat wisata terpanjang di ASEAN ya. Nah, jadi seperti apakah tempat wisatanya itu dan seperti apakah dia? Nah, jadi itu dari sini kita ditemani oleh Kakak Deo. Ya, jadi di sini kita ditemani oleh Kakak Deo. Nah, untuk mengeksplor tempat wisata kali ini yang akan kita kunjungi ini ya. Dan sebelum itu kita bisa lihat pemandangannya dulu. Pemandangan alam yang berada di depan kita itu dengan pasirnya dan hijauannya ya. Dan tempatnya sekarang ini kita berada di desanya Pak Bupati Badung. Dan tempat kita juga ada patung yang sangat amat megah yang sudah berdiri sangat lama yang bernama Patung Mahabali Hanoman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan mengeksplor ya. Jadi sekarang ini kita akan lanjut untuk mengeksplor tempat wisata yang sangat terkenal nih ya, dan termasuk ke dalam jajaran ASEAN tempat wisatanya. Oke, ini maksudnya kita. Nah guys, jadi sekarang ini kita sudah hampir dekat dengan fenomena alamnya ya, tempat wisata yang sangat spektakuler yang terdapat di Badung ini, yaitu tempat wisata yang sangat atau jembatan terpanjang di ASEAN dan terpanjang kedua di dunia ya. Dan tepat di belakang samping saya ini terdapat rumah Pak Bapak Bupati Badung, dan ada banteng hitam yang sangat megah ya. Dan di sini kita juga dapat melihat keindahan alam yang sangat spektakuler ya yang terdapat di depan kita ini. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita akan langsung saja menuju ke jembatan Bangkungnya ya. Seperti apakah jembatannya? Oke. Jadi sekarang ini kita akan langsung saja menuju ke jembatannya. Wow, guys, ini dia pemandangan yang sangat fantastis ya. Nah, guys, jadi sekarang ini kita akan turun dan menikmati jembatan nih ya, yang terpanjang di dunia dan terpanjang kedua di dunia dan terpanjang di ASEAN. Guys, jadi sekarang ini kita sudah sampai di jembatan terpanjang kedua di dunia ini ya. Dan kita dapat melihat sekeliling kita ini, di kanan dan di kiri kita ya, terdapat pemandangan alam yang sangat spektakuler sekali di jembatan terpanjang di kedua di dunia ini dan terpanjang di ASEAN ini. Dan seperti inilah dia view alam yang sangat fantastis di jembatan ini ya, dengan di sebelah kirinya terdapat perbukitan dan gunung, dan di sebelah kanannya terdapat pepohonan yang sangat rindang sekali ya. Dan di sana di depan kita juga kita dapat melihat pemandangan alam yang sama yang sangat menakjubkan ya. Dan terpanjang ini sudah masuk ke dalam UNESCO.
Dan di jembatan ini juga sering dilakukan panji jumping ya oleh para artis dari lokal dan juga luar negeri. Karena jembatan ini yaitu salah satu jembatan tertinggi di dunia dan terpanjang di dunia. Sekarang ini kalian dapat melihat pemandangan view alam dari jembatan ini ya, seperti apakah view alamnya. Dengan setengah dari bagian pepohonan yang terdapat di sini itu terkena sinar matahari dan sebagiannya itu tidak terkena ya, melainkan tertutupi oleh awan, seperti inilah dia. Nah, kita dapat melihat di bawah kita yang terang itu terkena sinar matahari. Yo, sekarang kita akan melawan panji jumping tanpa alat-alatnya. Langsung kita tengkurap di bawah. Nah, jadi sekarang ini kita akan pindah ke sisi yang terdapat di sebelahnya ya. Apakah view alamnya? Oke, jadi sekarang ini kita akan langsung saja menuju ke sebelah kanan. Alamnya ya, ketika kita sudah pindah tempat dan kita dapat lihat pepohonan yang sangat rindang yang terdapat di sini, dan akhirnya di sini juga sangat sejuk sekali ya, dan di bawahnya juga terdapat sungai yang teralir. Benar-benar fantastis sekali guys, ada pepohonan yang hijau, ada pepohonan yang dulu di jembatan Bangkung nih dan mengabadikan momen kita di sosmed. Rago Village. Nah guys, jadi sekarang ini kita akan melanjutkan ke tempat wisata yang berikutnya ya. Nah, jadi di manakah tempat wisata itu? Dan sekarang ini kita akan meninggalkan yang namanya jembatan terpanjang kedua di dunia dan terpanjang di Asia ini ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan langsung ke tempat wisata yang berikutnya. Yang namanya jembatan Bangkung ya, dan sekarang ini kita akan menuju ke next tempat wisata yang terdapat di Badung Utara ini, dan di manakah itu tempatnya? Let's go, kita cari tahu. Nah guys, jadi inilah dia tempat wisata kedua yang terdapat di Plago ini ya.